masih bercanda dan kita masih lihat pertarungan duo kembar Twinda Twindi dan juga Andeca Andeci di TTS ya, teka-teki. Air biasanya dipakai. Terus. Surut. Mata air itu terus mengeluarkan air, Pak. Air zam-zam nggak pernah berkurang. Berkurang. Enggak, terus keluar. Coba ada itu, berkurang. Kalau nggak berkurang, dia nggak keluar tetap. Kecuali di wadah, dipakai, akan berkurang. Tapi kan itu keluar. Anda salah, sesuatu yang keluar pasti berkurang. Maksudnya? Sesuatu yang berkurang. Ini di kelas nih ya, ada yang keluar, kurang nggak anaknya? Nah, itu karena terkumpul dalam satu ruangan. Nah. Kalau air kan keluar dari dalam. Saya tanya, udara Anda hirup berkurang nggak? Enggak, terus ada. Ilmu kimianya di mana? Wow. Saya tanya, oksigen bisa berkurang nggak? Bisa. Penyebabnya apa? Bisa. Dipakai. Penyebabnya bisa. Kalau dihirup keluarnya karbon dioksida. Nah, ya kalau dia berkurang lama-lama habis tempat itu. Lebih bisa. Karena paru-paru dunia yang namanya hutan berkurang itu oksigen bisa berkurang. Kenapa ozon semakin besar lubangnya? Ya. Makin tipis. Karena dulu kecil. Gitu, gimana kalau kita bacakan skornya sejauh ini antara tim A dan juga tim B. Kita bacakan, tim A ternyata 0 tapi tim B berhasil unggul di babak ini. Tapi tenang aja, ini belum nilai akhir. Karena kita akan mainkan babak berikutnya yaitu adalah kata misteri. Kata misteri ini permainannya hampir sama dengan TTS, tapi beda. Ada 9 huruf di dalam 9 kotak. Kita beri pertanyaan, Anda harus menjawab, mengambil dari huruf-huruf yang ada. Walaupun tidak harus semuanya diambil, terserah perlunya Anda berapa untuk membuat merangkai menjadi kata yang berupa jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Bisa menjawab nilainya 100, jawaban yang salah tidak mendapat nilai, tidak bisa menjawab berarti tidak tahu, dan mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oke, kita kasih semangat dulu yuk. Semua rebutan. Kita lihat kata misteri yang pertama. Kita ajak. Siap tangan di atas bel. Kita ajak dulu. Pertanyaannya, bisa diminum? Tim A. T. Bisa diminum, apakah T? Jawab T-E-A ada di situ. Apakah ini jawabannya? Bukan. Oh, bukan. Teko. Teko, T-E-K-O, apakah ada di sana? Ada teko. Bisa diminum. Apakah teko? Baik. Jawabannya apa? Dulung teko. Kita lihat jawabannya. Dulung teko. Bisa diminum. Adalah? Mati. Oh mati. Bisa diminum mati. Tahu. Bisa ular maksudnya. Bisa ular. Bisa. Bisa. Wow. Bisa, itu buktinya ular di dalamnya ada bisanya nggak mati dia. Anda tanya, kan dia nggak diminum. Anda pernah bisa ular nongkrong di warung? Bisa segelas. Bukan dia minum. Artinya dia diminum adalah sesuatu. Oh beda. Cairannya masuk dalam tubuh kan? Beda. Itu bisanya di dalam tubuh nggak mati ularnya? Yang masuk dalam tubuh belum tentu diminum. Diminum adalah bisa sesuatu diminum, yang sengaja kan dimasukkan ke tubuh. Pak. Kan proses bisa masuk ke dalam tubuh itu bukan diminum, Pak, tapi dipatuk. Nah. Salah sendiri Anda minum, apa nggak lebih mati Anda? Dipatuk aja udah bisa mati ya, Pak? Jadi saya kasih tahu ya, alat untuk membasmi nyamuk itu kan disemprot. Iya. Itu yang mati? Nyamuknya. Nah, kalau Anda minum yang mati? Manyuk. Ya. Itu membasmi nyamuk, cair itu kan untuk disemprot, bukan untuk diminum. Ya. Tapi diminum? Mati. Ketam. Tapi siapa mau minum bisa? Siapa yang mau minum bisa, Pak? Tanya pengalaman seorang dokter, pernah nggak menerima pasien yang keracunan minum bisa ular? Ya nggak ada, karena tahu kalau minum bisa itu mati. Mati. Ya, dokter kan nggak pernah menganjurkan orang minum bisa, kan? Nggak pernah. Nah, tuh. Oke, baik. Siap? Kita lanjutkan. Tangan di atas tombol. Kata misteri yang kedua. Kita ajak. Iya. Pertanyaannya, bisa dilihat di buku? Di buku. Pak, kakak ada yang berbuku. Tamu. Bisa apakah ada? T-A-M-U ada di sana. Apakah apa? Tamu? Bisa dilihat di buku. Apakah buku tamu jawabannya? Buku tamu. Iya. Yeah. Bukan. Bisa dilihat di buku. Oke, tim A silakan.
3, 2, 1. Laut, buku apa? Buku laut. Mati aja. Mati. Laut mati, laut mati. Mati. Apakah ini jawabannya? Diminum sama dilihat sama. Kita buka. Bisa dilihat di buku. Jawabannya adalah? Itu sama kalau banyak amal. IMM, KUA, UA. Pak, apa itu Pak? Itu apa itu maksudnya? Ada semua, bisa dilihat di buku. Huruf-huruf ini ada semua di buku. Tahu. Cuman kalau pengen susunan seperti ini kan cuman Bapak doang yang tahu Pak. Seperti apa orang akan tahu? Pokoknya semua masuk. Yang penting itu I ada nggak? Ada, L ada, M ada, K ada, A ada, U ada. Kalau tadi depannya S masuk jadi salah. Jadi ya bisa, salah. Boleh. Masa A-nya 2? Bisa kan? Boleh. Dua, ya kan di buku, ya gak maksudnya A-nya 2, 1 aja udah tahu. A juga kan sama A-nya. Kenapa harus 2? Kan A hurufnya berubah. Bisa 3, bisa 4. Ada di situ, benar ditulis bawah lagi. A yang ada di situ. Ah, gak ngerti juga lu pertanyaannya berarti. Iya, maksudnya. Harusnya sih satu aja. A-nya kedua, kenapa A-nya 2? Ini sebenarnya A yang kedua ini harusnya huruf kecil. Oke, berarti ini jawabannya. Kalau lebih teliti lagi ya, tangan di atas bel, silakan. Kita ajak lagi. Prabun, Pak. Pertanyaan, kata misteri yang ketiga. Tangan di atas bel. Pertanyaannya, yang enak buat sarapan? Nasi. N-A-S-I, nasi. Ada. Tim urap, nasi. Urap, bisa tuh urap. Apa kan nasi? Nasi, Pak, nasi. Bukan. Baru. Yang baru. Enak buat sarapan, baru. Iya, basi, busa basi itu. Yang enak buat sarapan, baru. Ada. Baru. Apakah ini jawabannya? Bukan. Dan jawabannya ternyata adalah yang enak buat sarapan. Buat sarapan. Bisa, jawabannya bisa setelah yang satu ini. Mesin fotokopi. Buat kamu. Ya, perasaan gue gak enak gitu. Ya apalagi saya tiap hari di sini.